26 tahun reformasi. Reformasi dibegal Jokowi. Reformati. Pada 21 Mei tahun ini, kita memperingati 26 tahun reformasi. Peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, ada perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Reformasi adalah proses ke arah kehidupan bernegara yang lebih baik, yang meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan hukum. Reformasi di Indonesia adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun telah mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia. Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Semangat utama reformasi adalah untuk mengkritik sistem politik yang otoriter, sistem yang korup, dan dibarengi dengan maraknya praktik kolusi dan nepotisme. Ringkasnya, reformasi adalah semangat untuk memperbaiki bangsa secara radikal, semangat untuk bergerak ke masa depan yang lebih baik, yang bebas dari praktik-praktik busuk tersebut. Memasuki Mei 2024, Indonesia memasuki tahun ke-26 pasca reformasi 1998. Meski proses demokratisasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru sudah berjalan lebih dari 2 dekade, kondisi demokrasi di Indonesia belum menggembirakan. Pembatasan kebebasan sipil, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai kasus korupsi masih terjadi. Kondisi-kondisi ini menyebabkan ada indikasi bahwa semangat reformasi sudah mulai memudar. Ada kecemasan kondisi sosial, ekonomi, dan politik hari-hari ini memberikan indikasi kemunduran yang bahkan mengarah pada totalitarianisme dan neoliberalisme gaya baru. Kondisi ini pernah dijelaskan oleh Richard Robinson dan Fedi Hadis dalam buku mereka berjudul Reorganizing Power Indonesia. Merajalelanya sistem koruptif yang akut ini tak lepas dari kekuasaan oligarki yang dipelihara sejak era Orde Baru. Sebaliknya, mereka malah semakin menggurita dan menyesuaikan diri dengan desentralisasi yang juga cocok dengan model ekonomi politik yang pro pasar. Dengan momentum reformasi ini, ada beberapa isu-isu penting dan strategis untuk terus disuarakan serta dikritisi, terutama dalam hal praktik KKN, kebebasan berpendapat, agraria, dan masyarakat adat, serta komersialisasi pendidikan. Oleh karena itu, Aliansi Cipayung Plus Malang Raya, Aliansi Cipayung Plus Malang Raya, menuntut dan mendesak pemerintah. Satu. Penguatan kembali lembaga komisi pemberantasan korupsi. RU perampasan aset. Tiga. Tolak revisi undang-undang penyiaran beserta turunannya. Empat. Lima. Tolak komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Enam. Mendesak pengesahan. Undang-undang pekerja rumah tangga. Tujuh. Tuntaskan dan selesaikan pelanggaran HAM berat. Delapan. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Sembilan. Tegaskan supremasi hukum.